Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dibenarkan itu artinya yang salah dalam hidup kita, yang tidak beres dalam hidup kita, yang tidak benar dalam hidup kita, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, segala sesuatunya diperbaiki, segala sesuatunya dibenarkan, sehingga kita yang harusnya tersingkir, kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya hidupnya menjadi kacau karena kesalahan kita, dituntun dalam anugerahnya, dituntun dalam kasihnya, diperbaiki satu demi satu, sehingga kita dapat berkata, sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, karena sekarang aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, sehingga kita hidup dalam kemuliaan Allah. Haleluya.